Alhamdulillahirrabbilalamin, Sabtu 19 Oktober 2019, Muhammad Husain kelas 12 yang lahir di Nganjuk 9 Januari 2002 dari pasangan Bapak Jubianto dan Ibu Indah berhasil mentasmikkan hafalannya 30 juz dan ini merupakan pertama kali di Darul Fikri dan semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya. Banyak hal yang dia torehkan selama menjadi santri di Darul Fikri. Di antaranya, dia adalah santri yang sangat aktif dalam berbagai macam kegiatan, termasuk mengikuti banyak lomba. Juga banyak mempunyai hafalan selain hafal Al-Quran, hafal Matan Al-Jazari, hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan, dan kitab Jurumiyah. Luar biasa sekali. Semoga inspirasi pagi ini memberi inspirasi juga kepada kita dan kepada seluruh santri di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Fikri.